sesuai di situ, Pak. Kalau kelebihan kan ya harusnya kalau driver tuh nggak berhak kita. Kalau lebihnya itu nggak berhak. Mas yang dengar nggak tadi dia tahu-tahu bilang. Iya. Saya tadi cuma tidak minta, cuma dia nanya, Pak. Ya. Argonya berapa? Saya bilang, Mbak, argonya sih 14.000. Nah terus kan nambahin lagi. Cuma kalau Mbaknya bisa, tolong deh tambahin. Anu ya. Buat bayar bensin sama setoran saya ke Grab. Dia ngomong kali tuh, ini apa hubungannya dengan saya, katanya. Itu urusan kamu, katanya. Ya, tuh. Nah itu Pak, yang saya nggak suka itu. Kan ini udah tarif murah meriah. Apa sih itu nggak ada rasa terima kasihnya sampai dari jauh sama pati kesini nggak ada rasa terima kasihnya. Mestinya nggak usah orang komplain keras-keras aja kalau memang penumpang yang baik itu udah mengerti sendiri. Nggak usah saya ngomong keras-keras. Kalaupun Bapak nggak ngomong begitu, saya juga ngerti, Pak. Tapi kenapa Bapak pakai ngomong begitu sama saya? Kan tadi Mbaknya nanya sama saya. Kan saya cuma nanya berapa, Pak. Nggak harus Bapak ngomong harus ditambahin. Kalau Bapak itu sopan atau gimana, sopan saya kasih. Saya masih sopan. Di Mbaknya jalan pertama, Bapak nggak ngomong. Mbaknya pertama nanya nih. Mbaknya pertama nanya. Ano, Pak, berapa, Pak? Nah, saya bilang, kalau orang tanya, Pak, artinya nanya itu di aplikasi berapa? Iya, saya bilang, kalau udah gitu, ya udah nggak usah ngomong artinya setoran berapa untuk tambahin setoran perlu. Kalau saya baru kali ini nemuin driver kayak gini, Pak. Yang mau naik. Iya. Benar, Pak? Orang mau naik, belum tentu semua orang punya uang. Kalau Bapak ngomong begitu, Bapak itu nggak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan ke kantor. Kalau Bapak laporin, Bapak kena. Lah. Kalau soal lapor-lapor, Pak, terus terang ingat, semua ini grip-grip kayak saya begini yang tukang ojek itu cuma kerja sama doang, sama PT itu cuma kerja sama doang, bukan karyawan, Pak. Customer itu dia punya aplikasi, saya punya motor sama HP. Itu cuma nyari buat aplikasi. Ini kalau yang kerja tetap saya, ini cuma kerja sama doang. Argo 14 bukan karyawan. Intinya masalah lebih atau minta tambahan. Kenapa minta tambahan? Kalaupun enggak ya berarti tujuannya kemana, Mbak? Ada lagi tambahan itu berapa? 5.000, 3.000, 4.000 itu banyak kan, Mbak? Enggak, saya di sini juga ini kan saya juga grab juga, saya nggak repot, nggak ada rasa, nggak ada jalan. Saya juga sering bawa jauh, Argo juga pulang, gue ini nggak ada rasa. Nggak apa-apa, istilahnya di lain kesempatan nanti ada lagi. Jadi sudah sampai sini, udah berarti udah selesai dong. Iya. Nah terus dia beliaunya minta, dia nanya, Pak, pertama, Pak, artinya berapa? Saya bilang, Mbak, kalau artinya di sini sih 14.000. Cuma kalau bisa Mbaknya tolong deh kasih uang saya lebih untuk bayar bensin sama sekarang. Oh, nggak bisa begitu, Pak. Saya juga online, Pak. Saya juga online, Pak. Mbaknya ini bilang, loh, kok gitu? Hubungannya dengan saya. Ya memang kalau ya memang kalau diartikan kamu, kalau diartikan memang begitu, Pak. Penumpang yang baik sih enggak usah ngomong gitu. Itu tadi itu Kalau saya Iya. Tapi Bapak bilang dia minta, Bapak, kok minta tambahin? Iya. Tapi itu ketentuan dari penumpang. Nah, iya memang betul. Cuma maksud saya itu penumpang itu biar mengerti atau punya rasa terima kasih udah dianterin jauh-jauh dari Senopati ke sini. Senopati ke sini kan jauh, tadi macet lagi di Antasari, Pak. Iya. Oh, istilahnya ngomong sekarang gini, Pak. Mbak mau nambahin atau enggak intinya? Ya udah, saya enggak suka di situ, Mas. Ya udah, kalau gitu saya juga enggak suka. Enggak usah. Kalau memang situ enggak ikhlas dengan Kalau memang situ enggak ikhlas, tadi saya minta nambahin ya. Tambahin. Ya udah ini saya ikhlaskan buat situ. Itu aja. Masukin kotak amalanmu. Tapi kan tadi situ nggak ikhlas nambahin saya berapa kan nggak ikhlas. Enggak. Murah banget lu. Saya ikhlas buat kamu. Saya ikhlas buat